محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan, dihormati, dikasih tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita kehadirat Allah taala dengan puji dan kesyukuran yang tidak terhingga kerana di saat dan ketika ini dengan rahmat kasih sayang Allah pada kita yang dipilih kita lagi, dikumpulkan kita lagi di tempat yang Allah taala sangat suka. Dikumpulkan di mana? Iaitu di masjid, tempat yang Allah paling suka, tempat yang Allah taala paling cinta, tempat yang sangat bertuah, iaitu tak lain tak bukan inilah yang namanya masjid, rumah tempat kita laksanakan ibadah padanya. Kerana disebutkan dalam hadis yang sangat ringkas yang kita biasa dengar, man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu, sesiapa yang mencintai masjid, sesiapa yang menyukai masjid, Allah mencintai, Allah menyukai dia. Sesiapa yang mencintai masjid, Allah menyukai dia. Sesiapa yang mencintai masjid, Allah mencintai dia. Itu yang dimaksudkan man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Juga tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini adalah hamba Allah yang sangat bertuah, insan terpilih dengan rahmat kasih sayang Allah taala, dipilih kita, diletakkan di tempat yang terpilih di dunia ini. Amin. Diletakkan kita di tempat yang sangat bertuah di dunia ini. Ya, kerana disebut dalam hadis al-masajidu. Apa di al-masajidu? Iaitu masjid-masjid itu. Al-masajidu, masjid-masjid itu. Jamak kata masjid masajidun. Jadi al-masajidu, masjid itu, maimunatun, tempat yang sangat bertuah. Wa maimunun ahlaha, dan sangat bertuah siapa yang Allah Ta'ala pilih jadi ahli masjid. Al-masajidu maimunun wa maimunun ahlaha, masjid itu tempat yang bertuah dan sangat bertuah orang yang jadi ahli masjid. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, puan-puan adalah orang yang sangat bertuah di sisi Allah Ta'ala. Pada pandangan Allah Ta'ala, tuan-tuan insan mulia kerana dipilih setiap pagi, setiap hari. Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya pada kita, dipilih kita untuk kita sentiasa dapat memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Kita dalam pandangan kasih sayang Allah sekarang, dalam rahmat kasih sayang Allah Ta'ala sekarang, kerana kita berada di tempat yang Allah Ta'ala sangat-sangat pandang, sangat-sangat sayang di bumi ini. Tak lain tak bukan, tak ada dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Inilah makam yang terpuji di dunia, tempat yang terpuji di dunia ini, masjid, di mana tempat ini kita laksanakan ibadah padanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam taufik hidayah Allah SWT insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, dunia sementara, akhirat kekal selama-lama. Untuk hari ini kita, yang pasti dan pasti kita akan tinggalkan dunia. Tak ada seorang pun boleh mengatakan aku akan duduk di dunia buat selama-lama. Tidak. Dunia tempat tinggal untuk sementara. Yang pasti dan pasti kita akan tinggalkan buat selama-lama. Dikatakan inilah tempat untuk cari bekalan untuk hari akhirat. Dunia tempat cucuk tanam untuk hari akhirat. Di akhirat tak ada nilai amal ibadah kita. Di dunialah amal ibadah dunialah yang ada nilai di akhirat. Di akhirat kita nak beribadah langsung tak ada amal, tak ada manfaatnya. Tak ada manfaatnya. Ya, kalau kita cerita yang lepas tentang ahli kubur yang duduk dalam kubur 41 tahun khatam Al-Quran satu hari dua kali. Tetapi dengan subhanallah, kita yang hidup di dunia ini lebih bernilai berbanding kalau diberi peluang beramal baca Quran dua kali khatam. Duduk dalam kubur 41 tahun pun tak sama lagi dengan satu subhanallah dekat dunia ni. Jadi ini tempat untuk kita cucuk tanam hari ini. Ya tuan-tuan, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita cinta, tanda kita kasih kepada Allah Ta'ala hari ini. Dia kita berbondong-bondong bawa diri kita menuju ke salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanamkanlah cinta kita kepada Allah. Tanamlah cinta kepada Allah. Apa buktinya kita cinta salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
Tandanya apa hari ini? Cintanya kita buat persediaan, buat persiapan untuk kita menghadap kematian. Kerana di saat inilah amal ibadah yang sangat bernilai dan berguna dan pernah bermanfaat, bukan di dunia malah di akhirat. Kerana apa hari ini, tuan-tuan? Hari ini memang ya, bila kita tinggalkan dunia dalam keadaan kita tidak bersedia untuk saat kematian, kita khawatir. Apa kata Imam Syafi'i? Tuan-tuan, Allah SWT jaga hak malaikat maut, iaitu janji kita kepada Allah Ta'ala buat persediaan untuk sebelum kita mati. Janji kita kepada Allah Ta'ala buat persiapan sebelum kita mati. Jadi hari ini kalau siapa-siapa yang nak mati mudah, matinya senang untuk hadapan Allah SWT, tuan-tuan, puan-puan, maka hari ini tidak boleh tidak kita jadikanlah rumah-rumah Allah SWT sebagai tempat kita beribadah. Ya, tahniah untuk diri masing-masing, tahniah untuk sahabat sebelah, untuk tahniah kepada diri masing-masing kerana sama-sama telah hari ini memakmurkan masjid Allah Ta'ala pada yang pertama tadi. Kita dengan masuk niat iktikaf kaki kanan kita, semua dikira ibadah. Barang siapa yang tak niat iktikaf hari ini, bolehlah niat iktikaf kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Hari ini Nabi perintahkan man dakhalal masjid, siapa yang masuk ke masjid, maka kita kena kata apa? Niat iktikaf dan baca apa? Allahumma ftahli abwaabar rahmatik. Man dakhalal masjid falyakul, maka kamu semua kena kata, kata Rasulullah, Allahumma ftahli abwaabar rahmatik. Bila kita telah selesai kita daripada urusan kita dalam masjid, kita nak keluar masjid, Nabi sebut dalam hadis, man kharaja minal masjid falyakul, maka kamu semua kena kata apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan ada doa-doa yang lain. Jadi alhamdulillah kita bersyukur hari ini Allah Ta'ala pilih kita jadi hamba-Nya yang taat perintahnya, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini walaupun satu sunnah, sekecil-kecil sunnah, kita tak nampak nilai dekat dunia, tapi nanti di hari akhirat, tuan-tuan, puan-puan, kita nampak nilainya sunnah Nabi itu, subhanallah. Maka kita akan minta kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, kau balikkan aku ke dunia ya Allah untuk aku amalkan satu sunnah ya Allah. Kau balikkan aku ke dunia ya Allah untuk dapat amalkan satu sambah, satu tasbih pun cukuplah ya Allah. Ketika itu ada guna ke? Dah tak ada lagi nilai. Saat kematian itu, saat kita dibangkitkan, tak ada lagi peluang untuk balik ke dunia untuk kita tambah amal kita, dah tak ada lagi. Jadi hari ini lah tuan-tuan, puan-puan, untuk kita berusaha, untuk kita usahakan diri kita, untuk kita cari bekalan untuk hari akhirat kita. Kerana apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu nak selamat di saat kamu di saat hari kebangkitan, kamu nak selamat selepas kamu mati, tidak boleh tidak, maka kamu semua, saya, kita ni, sayalah kena buat persiapan untuk kita mati. Dan orang yang terbaik, orang yang tercerdik, orang yang terpandai ialah orang yang semasa hidup ni dia buat persiapan untuk dia mati. Jadi alhamdulillah, tahniah buat kita sama-sama sembahyang sunat tasbih. Mudah-mudahan keberkatan keamalan kita ya Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala ganjari di hari akhirat nanti. Kalau tak nampak dekat dunia tak apa, tak ada kesan kat dunia, tak ada apa-apa pun Ustaz buat sembahyang tasbih, tak apa. Tapi yang kita tak nampak, solat tasbih ni semua kita tak nampak dia punya ganjaran ni, kita tak nampak lah. Dosa mana kita nampak dosa? Tak nampak dosa, tak nampak. Tapi Allah Ta'ala ampunkan 10 dosa yang dulu, yang sekarang, 10 jenis dosa. Subhanallah. Dosa yang baru kita buat, dosa yang akan kita buat, dosa yang telah lama kita buat, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kita nampak, dosa tak nampak, subhanallah. Sengaja, tak sengaja. Ya, 10 macam kumpulan dosa Allah Ta'ala ampunkan sebab kita sementara sebab mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan kita dapat amalkan insyaAllah. Ya, kita seterusnya hari ini pada pelajaran kita sedikit, insyaAllah sedikit, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan ya Allah Ta'ala kira terima, Allah Ta'ala kira dan terima kita. Ya, syahdan bermula untuk hari ini selesai. Yang lepas telah selesai kita bincangkan tentang sembahyang qasar, habis selesai. Maka hari ini kita bermula dengan syahdan. Perhatikan baik-baik tu syahdan tu. Tengok betul-betul ni suruh kita berjaga-jaga dengan masalah ini. Harus pula bagi orang yang musafir akan safar yang tersebut, harus pula bagi orang yang musafir akan safar yang tersebut itu menjamak, artinya menghimpun antara dua sembahyang zuhur dan asar dan antara dua sembahyang maghrib dan isyak. Okay, kita berhenti situ dulu. Sekali lagi perhatikan kita hari ini, harus bukan wajib, harus ya. Orang yang perjalanannya tadi lebih 56 batu, 56 batu lah, lebih 56 batu atau 90 kilometer,
harus bagi dia sembahyang qasar selesai yang lepas dengan 12 syarat. Habis syarat dia 12. Selesai qasar tentang nak pendek je. Tentang nak mendekkan sembahyangnya dah cerita dah habis dah. Jadi hari ini harus juga lah bagi kita semua. Orang yang musafir, kalau tak taruh orang pun, musafir tu orang lah tu. Kalau safar itu perbuatannya. Safar tu perjalanannya. Yang berjalan itu musafir, itu orangnya. Okey. Jangan kita kata mesti tidak. Ada pilihan. Mana ada pilihan? Nak buat jamak ke tidak? Ada pilihan. Bukan mesti jamak, tidak. Ada pilihan. Nak jamak atau tidak? Tapi afdal sembahyang jamak ke afdal sembahyang tamam, sempurna? Afdal jamak. Kan nak kira musafir. Dengan sebab apa? Sebab musafirnya itu. Okay. Iaitu menjamakkan, menghimpunkan. Jamak artinya himpun antara... Itu ada pun kat sebelah tu. Antara dua sembahyang, tak boleh tiga sembahyang dan tak boleh dijodohkan, tak boleh dijamakkan sembahyang yang lain, tak boleh. Kecuali sembahyang yang boleh dijamak mesti antara zuhur dengan asar dan asar dengan zuhur, itu lawan dia. Dan antara maghrib dengan isyak dan isyak dengan maghrib, itu lawan dia. Maka tidak boleh hari ini kita terlewat nak sembahyang asar, kita jamak je lah dengan maghrib. Tak boleh. Jadi kerana apa? Itu bukan lawan dia. Memang tak kena lawan dia. Kita jamak je lah zuhur dengan isyak. Macam mana jadi tu? Tak ada, memang tak ada pun. Sebab memang itu lawan dia. Zuhur memang dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isyak, isyak dengan maghrib. Dan dia kata, akan sebagai jamak taqdim. Apa jamak taqdim itu? Jamak yang dahulu dicepatkan. Jamak sekarang kita sembahyang zuhur, nak bawa asar dalam zuhur, itu jamak taqdim namanya. Jamak yang didulukan, himpun yang didahulu. Lepas tu nanti masuk asar, tak payah sembahyang asar kerana jamak taqdim itu. Pada waktu yang pertama daripada keduanya, atau jamak takhir pada waktu yang kedua daripada keduanya. Sekali lagi kata di sini, dan isyak sebagai jamak takdim, iaitu jamak dahulu pada waktu yang pertama, iaitu hari ini kita selepas sembahyang zuhur kita terus sembahyang asar, maksud begitu. Begitu juga lepas sembahyang maghrib kita terus sembahyang isyak, maksud begitu. Itu jamak taqdim, jamak yang didahulukan. Ataupun jamak yang ditakhir, maksud jamak kemudian. Ini boleh pilih. Harus pilih. Ataupun jamak takhir. Apa jamak takhir? Jamak kemudian. Iaitu kita dah masuk zuhur, kita tak nak sembahyang zuhur. Langsung kita terus niat saja. Boleh tak sembahyang dengan niat? Tak boleh. Tapi untuk jamak takhir boleh niat. Okay, masuk saja waktu zuhur, belum qadar dua rakaat ringkas, silalah niat. Di situ niat kita nak sembahyang zuhur pada waktu asar. Niat pasang mesti, niat diniatkan mesti dalam waktu pertama. Kalau nak jamak takhir mesti dalam waktu pertama. Sebab tidak boleh sembahyang zuhur ke dalam sembahyang asar. Sedangkan tadi masuk waktu zuhur tak niat pun nak bawa dalam waktu asar, tak sah. Azan zuhur dah, dia tahu dia nak bawa sembahyang zuhur ni, cuma dia tak pasal niat aku nak bawa zuhur pada asar, dia tak niat itu. Maka zuhur itu tak boleh dibawa asar. Sekiranya dia telah berlalu qadar dua rakaat ringkas, maka tuan-tuan puan-puan sembahyang aja qasar, sembahyang zuhur tunai qasar. Kerana apa? Kerana telah terlewat niat. Begitu juga dengan maghrib. Siapa nak sembahyang maghrib jamak takhir? Siapa nak sembahyang maghrib jamak takhir, nak kemudiankan maghrib, wajib bagi dia niatkan maghrib itu untuk bawa ke isyak. Wajib. Jangan dia tak niat maghrib bawa isyak, tiba-tiba dah masuk waktu isyak, lupa nak niat maghrib tadi bawa isyak, maka maghrib itu qada.
lupa nak niat zuhur bawa ke waktu asar. Dah masuk waktu asar tadi, niat zuhur ketak ni. Niat zuhur ketak, dikira tak niat. Kerana bermulanya belum niat. Begitu. Ya? Tak sama dengan wuduk. Tadi lepas sembahyang zuhur, tadi sembahyang zuhur kita wuduk. Kita menunggu asar. Ni dah batal ke belum? Dah batal ke belum? Nak kira batal ke tak? Batal ke tak? Tadi zuhur kita wuduk lain, ni wuduk lain. Wuduk tadi kita telah berwuduk. Lepas wuduk, tunggu asar. Dalam menunggu asar lama panjang tu, kita pakai wuduk yang sama, masuk asar. Ni dah batal ke belum ni? Dah batal ke belum? Kita nak pakai mana? Ha, pakai batal. Pakai yang belum. Kerana sebelum itu kita telah wuduk. Pakai yang belum. Tapi kalau zuhur tadi nak bawa ke asar, dah niat ke belum? Dah niat ke belum? Kerana asalnya tadi belum masuk waktu tu belum, maka kira belum. Sebab memang kita belum lagi, belum masuk zuhurnya itu. Wuduk lain. Tak sama wuduk itu. Kalau wuduk tadi kita ragu-ragu, ni tadi subuh ni, daripada subuh ni dah batal ke belum? Dah batal ke belum? Nak sembahyang tasbih. Daripada subuh kalau tak batal macam tak tahulah. Handal jugalah. Ha, bolehlah kalau nak pakai sembahyang subuh punya wuduk tadi ke sembahyang tasbih. Tak apa, tak mengapa. Ha, tu nak cerita tadi. Ingat, mesti bagi kita, wajib bagi kita kalau nak jamak belakang. Sekali lagi, zuhur nak bawa ke asar. Zuhur nak jamak ke asar. Niat zuhur, niat jamak itu mesti dalam waktu zuhur. Kerana dia nak jamak di kendian sana. Cukup dengan lintas, aku nak sembahyang zuhur dalam asar. Cukup dah. Sekali lintas je. Ha, cukup. Aku nak sembahyang maghrib dalam isyak. Cukup dah. Tapi ingat, kalau tak niat, jangan kita bawa. Siapa yang tak pasal niat pada waktu, niatnya juga bukan niat dalam waktunya, waktunya tak panjang. Waktunya dalam qadar 2 rakaat solah ringkas. Ringkas 2 rakaat. Masa tak panjang. Tiba-tiba dah berlaku setengah jam. Contohlah 15 minit dah berlaku. Baru nak niat zuhur untuk jamak takhir. Adakah mungkin diterima itu? Tidak, kerana telah terlewat niatnya. Niatnya itu telah terlewat. Mungkin lagi. Ya. 2 rakaat maksud kita menganggarkan. Kita itu masih boleh. Dia kadar masih kadar 2. Masa panjang tu 2 rakaat kita boleh dalam 3-4 minit lah 2 rakaat kita. Macam itu masa. Dia kalau dah masa lama, dah tak lagi nak niat jamak takhir dah. Maka di situ kita ubah, kita jadi apa? Sembahyang qasar saja. Terus buat qasar je. Puan dah lupa tadi nak ni. Terlupa ni nak niat dah. Dah setengah jam berlalu dah. Lebih 3 rakaat dah berlalu masa dah. Rupa kita tadi tak niat zuhur ke asar. Tak niat maghrib ke isyak. Maka tak apa, kita sembahyang aja. Zuhur 2 rakaat qasar. Kita ubah kepada qasar ni. Ringkas jugalah tu. Cuma tak boleh, dah tak jamak lagi. Jamak tadi boleh. Jamak tadi tak ada masalah. Ya, tadi satu pertanyaan. Sekarang nak jamak takhir, dah berlalu setengah jam atau satu jam dah berlalu zuhur dah, dah pukul 4 dah. Jadi macam tu tak apa, kita buat jamak tak kena pula. Asar buat ke zuhur. Asar buat ke zuhur. Kita hari ke depan. Tapi kalau zuhur buat ke asar memang dah tak, sebab niatnya dah waktu yang panjang. Masuk waktu zuhur. Nak jamak ni, nak jamak zuhur ke asar kan. Kita pun tak, rupanya kita lupa niat. Tadi dah berlalu, dah lama panjang masa berlalu. Nak jamak takhir tak ingat, maka tak apa. Kita buat jamak takdim, asar pula buat zuhur. Masih kerana masih dalam waktu zuhur. Sembahyang zuhur qasar 2 rakaat. Lepas tu buat sembahyang asar 2 rakaat dalam zuhur pula jadinya. Kerana masih ada waktu lagi. Kalau dah tak ada qada. Kerana belum ada waktu zuhur belum habis lagi. Kalau dah habis. Kalau dah habis waktu, kena qada waktu zuhurnya.
Asalnya memang tetaplah kosong. Qada' dan qasar. Qasar. Ah, okey. Qada'nya dan kerana berlakunya qada' itu dalam musafir. Ha, jadi zuhur boleh diqada' dengan dua kerana berlaku dalam musafir. Cuma saya kata yang lepas kan, jangan semalam dekat rumah. Tak buat sembahyang zuhur. Dia bagi musafir dia qada' dua rakaat. Mengelat kan? Ha, ini peluang ni kata kita ni. Ini musafir kita qada' jelah. Ha, ni tak. Kalau yang berlaku di dalam musafir, kita nak qada' dalam musafir juga empat. Yang tadi misalnya, ha, okay, zuhur kita dah terlebih waktu yang panjang. Kita ingat zuhur ni kita ni, rupa kita tak niat lah zuhur kepada akhir. Maka zuhur tu boleh dibawa ke asar qada', bukan jamak, bukan. Kerana kita tak niat, kita tak niat jamak pun. Ha. Boleh qada' qasar lagi. Sebab apa? Kerana tertinggal kita dalam musafir. Boleh dikasarkan. Jangan, apa qada' dengan qada' qasar itu. Ni mungkin banyak masalah juga dalam musafir itu. Ha. Tetapi berbeza ya. Kalau jamak, kalau nak jamak taqdim, jamak taqdim. Maghrib nak bawa isyak ataupun asar nak bawa asar nak bawa zuhur. Niat dia panjang masa dia. Nanti kita jumpa ayat tu. Ada dalam kitab lain, dalam masa salam tu pun boleh lintas niat. Ni jamak taqdim, jamak taqdim. Ha. Sebelum beri salam, sebelum beri salam dalam kitab Idaman Penuntut, dia kata selagi sebelum beri salam solat zuhur masih boleh niat jamak taqdim. Selagi sebelum beri salam solat zuhur masih boleh lagi saja akulah niat lintas saja, lepas ni sembahyang asar, jamak lah tu namanya. Selagi belum beri salam. Tapi cakap kitab Hidayatul Sibyan lain lah. Kita tengok nanti. Dalam salam, salam pertama tu, dalam lafaz salam as-salam tu, di situ lintaskan niat nak lepas ni nak sembahyang isyak. Itu dah okey tu. Itu jamak takdim. Jamak takdim masa dia, masa dia bila bermulanya takbir Allah, itu dah niat jamak. Kita tak nak dekat situ tak apa, dalam sembahyang tu kita niat. Selagi belum beri salam, mengikut kitab Hidaman Penuntut lah. Dalam kitab Hidayatul Sibyan, kalau tuan terbaca, apa-apa terbaca, sampai salam pertama boleh niat. Dia sembahyang ni mudah je, mudah insyaAllah. Ha, kita berkitab insyaAllah lah. Yang bingung kita tak pernah jumpa ni. Ha. Tapi kita biasa musafir boleh, musafir. Dia praktiknya tu, kita buat keluar, jangan tak buat. Dia dua berbeza, dua berbeza tuan, dua berbeza. Ha, okay. Kalau jamak, okay. Contoh saya nak buat jamak takdim, okay. Tapi saya terlupa. Tapi sebelum ambil waktu lupa lagi, tiba-tiba saya teringat. So saya niat masa tu boleh dijamakkan dalam waktu asar. Asar yang asar yang kena tarik jadi takdim. Asar yang kena tarik ke takdim. Okey, sekali lagi tengok. Okey, sekali lagi ha ni. Asar waktu asar. Oh, teringatnya waktu asar. Ah, habis. Sembahyang zuhur dua rakaat dengan niat qasar, asar sekali bawa turun ke Johor. Akhirnya jamak takdim, takdim jadi takdim. Nak takhir dah tak boleh. Sebab dia dah terlambat untuk niat takdim dah tak boleh. Ha. Sekali lagi okey. Sekarang kita nak sembahyang zuhur nak bawa ke dalam asar. Okey, dah satu. Zuhur nak asar. Patut niatnya bila dalam qadar dua rakaat lepas azan masuk waktu je, dia bagi senggang masa untuk niat. Zuhur untuk asar. Cuma niat aja nak bawa zuhur ke asar dah cukup dah. Tapi tak niat. Dah sampai dah nak ujung, tadi tak niat. Boleh niat lagi kena buat jamak takhir. Dah tak ada, dah senggang masa, dah lebih daripada 2 rakaat. Maka di ketika itu buat sembahyang zuhur 2 rakaat. Qasar pula. Asar pula tarik ke zuhur. Jadi jamak takdim, jamak takdim. Solat zuhur 2 rakaat. Apa dia? Niat. Niat. Ha? Sama niat. Niatnya sama sebelum salam zuhur tu, sebelum salam
Dia niat untuk bawa asar ke zuhur. Lepas ni bangun. Lepas ni bangun buat asar. Lepas ni buat solat asar. Dah jadi Allah Taala mudahkan kita. Jadi tak ada ke depan pula. Tapi boleh juga sekarang tak mau. Dia tak mau nak jamak kan. Saya tetap nak jamak takhir. Dah tak ada, dah tak ada. Helahnya apa? Buat dua rakaat qasar. Dah bagi salam, rehat. Tunggu asar pula. Semayang asar nanti, semayang asar. Sama ada nak buat empat ataupun dua. Tak apa. Ini pilihan hukum yang kita belajar ni, hukum harus. Tetapi dalam keharusan ini Allah Ta'ala beri pada kita. Dia beri pada kita dengan kita buat aja. Untunglah keberuntungan kita ni lah, subhanallah, direngankan. Ada lagi sana? Ada. Mana? Sebelah mana ni? Okey, sini. Dia orang tak mungkin bau, tentang bau itu dalam akhir tu, kita kena niat dalam 2 minit atau 3 minit masuk tu, tu bau tu. Kita tak tahu, kita kena boleh niat dalam masa dia. Itu okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu berjaga-jaga. Kita kena bersedia, tuan. Bila kita nak jamak takhir saja, kita bersedia. Kena bila masuk waktu je, cepat-cepat berpesan kepada rembungan satu kereta kita. Okey, sekarang kita niat maghrib ni kita nak sembahyang dalam waktu isyak ya. Jadi semua sekali bersedia dah. Dah okey dah niatlah tu. Sebab apa, hari memang dihadkan masa, tak masa lalai tak nak. Lalai. Sebab itu jaga-jaga waktu. Jaga-jaga. Okey, masuk je waktu dia. Panjang ni, masa dia panjang tu. Masa dia panjang sebenarnya. Dalam 3-4 minit tu panjang juga tu. Lepas azan tu masanya. Sebab disebut pun kadar 2 rakaat sembahyang. Kan panjang tu. Tapi bila kita anggap, ini bukan ukuran yang tepat, tidak menganggarkan. Kalau kita rasa kita sembahyang 4 rakaat berapa minit? 1 minit. Mungkin 10 saat tu kira bagi kita pendek, bagi kita dah panjang tu. 20 saat. Kalau sembahyang asar 4 minit. Itu yang kita bukan nak kata berijtihad, tak lah. Kita pun sekarang dah berjaga-jaga dengan waktu kan. Jaga waktu. Dan kalau kita hari ini kan dah macam nak berijtihad dengan matahari, mungkin kita di perjalanan yang tak ada jam, tak ada apa, kena tengok bayang-bayang pula matahari daripada mana. Dan bayang-bayang itu tegak, kita tunggu bersedia. Bila bayang yang sengit saja, masuk zuhur. Jadi masuk zuhur lebih kurang menganggar. Dia tak ada nak tepat waktu ni. Ukuran waktu ni dia tak ada tepat dia. Tak ada. Sekarang dah ukuran muda sekarang. Okey. Saya nak tanya berkenaan dengan jamak. Kita musafir lah. Kemudian ada masyarakat lah. Maksudnya kita orang lagi waktu. Dia ikutkan lah. Tapi bila dah sampai perjalanan kita tu, waktu dah habis. Jadi kita menghormati waktu tu, kita kena bakar ke ataupun kita kena jamak ke dulu sebanyak lepas. Lepas sampai destinasi. Sekarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah sembahyang asar ke zuhur contoh eh. Sampai rumah belum masuk waktu asar. Itu maksudnya. Tapi habis. Dah habis. Dah habis. Dah habis. Ada yang tak ada masyarakat. Ada masyarakat. Nak sembahyang di waktu. Okey. Ada masyarakat. Jadi bila kita dah sampai ke destinasi tu, waktu dah habis. Sudah habis. Jadi kita kena batak ke ataupun kita niat semula. Tak sempat. Sekarang hormati waktu tu sempurna tak dengan wuduk ke semua dengan sempurna, cuma lekangan tak boleh. Tak apa. Itu tak ada masalah dari waktu. Kita dah sembahyang tu. Itu bukan hormat waktu tu, memang kita sembahyang betul antara jamak. Kita dah sempurna semua. Kita tak ada berdiri nak apa sebab masyarakat. Sebab masyarakat berjalan. Terbang Ustaz, contoh dah. Ya, selesai. Kita dah selesaikan. Sembahyang tu dah selesaikan. Telah selesai. Tapi hari ini syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang fardu ialah mesti menghadap kiblat. Kalau tak boleh hadap kiblat kerana menghormati waktu, nanti kita kena qada kat sembahyang kerana tak sah sembahyangnya. Tapi kalau andai kata belum dalam perjalanan tak sampai kita. Nauzubillah ya tak. Kita dah buat tadi, selesai sembahyang kita. Kita telah buat dalam apa keadaan kita pun. Tapi kalau masih ada waktu, contoh satu yang kata hormat waktu. Ulang sembahyang lagi, mana sembahyang semula kerana masih ada waktu. Contoh kita tak ada wuduk. Nak tayamum pun tak ada, air pun tak ada dalam kapal. Itu betul. Sembahyang masuk, hormat waktu. Sembahyanglah. Bila ada waktu lagi, kena sembahyang semula. Dan bila kita sampai habis waktu, ada kata kena qada kerana tadi tu tak sah pun. Itu kita buat kerana apa? Syarat.
untuk nanti andai kata berlaku apa-apa kemalangan, na'udzubillah lah saya kata kan. Jadi kita telah hormat waktu kita telah buat, mudah-mudahan itu dikira. Tapi kalau kita balik selamat, memang kita kena buat kerana dia syarat sahnya. Wallahu'alam, mudah-mudahan. Jarak atau Ustaz, jarak macam mana? Jarak maknanya kita dah sampai tu, kita kena buat masa kita sampai tu ataupun kita penatan ke besoknya boleh. Oh, tak ada. Dia ni kodok ni seberapa bila kita kodok tu adalah sebaik-baik setelah kita sampai ke tempat yang kita habis kita masa dia ada senggang masa tu terus buat kodok dulu. Itu baru dikatakan saya dulukan kehendak siapa sekarang. Kehendak Allah dulu ke kehendak kita, kita sebut selesaikan lah insyaAllah. Mudah-mudahan memang tak dinampikan ada nama hormat waktu. Sebenarnya tak ada tu hormat waktu, kita buat dengan keadaan kita sebenarnya tak sah pun. Kalau kita sembahyang tak sah pun, tapi hormat waktu tu mudah-mudahan nanti andai kata berlaku di depan kita ada apa-apa, kita telah selesaikan dengan waktu kita dah buat. Ada waktu, sampai masa ada waktu, bukan qada, kena sembahyang tunai semula. Itu bukan ulang namanya, itu sembahyang sembahyang biasa keadaan, sembahyang sempurna. Itu hormat waktu. Itu ada sebut daripada Johor baru sampai Kulai jam sampai Muar pukul 11 malam. Zuhur terajak, asal. Jadi itu memang tak ada, contohnya ada tiga waktu. Maka masuk waktu sembahyang, masuk sah ke sembahyang tu? Tak sah pun kerana tak ada wuduk. Satu contoh kita, kalau kita kata ada wuduk tapi memang tak ada dalam perjalanan, tak menghadap kiblat pun, dia syarat ada kiblat tu satu, mesti ada wuduk. Sekarang nak tayamum pun tak ada pun dah benda yang kita nak tayamum kan. Sembahyang aje. Tapi ingat qada dan tunaikan setelah sampai, kalau waktu belum habis. Waktu dah habis kita qada kan. Nak cover dululah. Cover dulu. Jangan kita kata tak apalah nanti kita qada lah. Tak ada ya, walaupun dalam keadaan macam mana pun tak ada sembahyang kita kata nanti kita qada, tak ada. Dalam masalah sembahyang tak ada kompromi, kekurangan untuk lebih kurang tak ada. Tak ada kata kita subhanallah, saya nak katalah hari ini sembahyang masalahnya ya. Sampai sebab itu di akhir keadaan diri kita, akhir diri kita, sembahyang yang terakhir sekali kita ialah sembahyang yang kaki kita dah hadap kiblat dah. Itu terakhir dah. Dah tak boleh nak dibela lagi dah. Terakhirlah kaki kita dah hadap kiblat. Belum itu terakhir kedudukan. Selepas itu cara sembahyangnya macam mana? Dengan tengkuk yang kita boleh buat. Sifat. Kita boleh bentukkan sifat macam rukuk, sujud. Dengan tengkuk. Dengan dari angkat kepala sedikit-sedikit. Selepas itu dah tak boleh juga bergerak dengan apa? Mata je. Mata dah tak boleh lagi nak buat, nak lambang seolah-olah kita sedang rukuk. Dah tak boleh lagi dengan mata. Mana ada pelepasan? Tak ada pelepasan dalam sembahyang. Kena sembahyang ketika itu dalam hati. Ada wuduk ke? Kita tak ada wuduk pun. Orang tak tahu pun yang kita ni dah tak sadar kejam, tapi kita masih ingat ni. Maka kita tahu waktu masuk sembahyang. Subhanallah, itulah sembahyang dengan hati. Bila sembahyang dah dengan hati pun dah tak boleh lagi tuan, dah tak boleh, memang matilah. Kaki pun dah kat kiblat dah. Memang sembahyang melonjor dah. Last sembahyang kita kedudukannya ialah melonjor terlentang. Terlentang tu kaki kita ada kiblat dan nampak kaki kita dah. Dah macam dua nisan dah, subhanallah. Ya Allah. Kan? Itu sembahyang terakhir. Mana ada kompromi dalam masalah sembahyang. Kalau tak ni tak apalah, tak apa, tak ada. Jalan jauh, tak boleh sembahyang. Allah Ta'ala bagi dua pelepasan. Satu apa dia pelepasan? Kamu boleh kasar. Tak nak kasar, kamu boleh jamak. Tengok, tak ada nama atas nama qada. Cuma hari ni nak berfaham-faham kita. Saya nak jamak ni, nak jamak takhir pun kita macam mana jamak takhir ni? Rupa tak niat. Ni penyakit dia. Ingat saja-saja suka-suka jamak takhir tanpa niat kita boleh buat. Keluar rumah nanti kita nak jamak ni, keluar. Belum masuk waktu. Belum masuk waktu keluar rumah nanti kita jamak zuhur pada asar je. Betul. Tapi dah masuk waktu ke belum? Belum lagi pula. Pun tak jadi juga. Dan niatnya ialah mulanya masuk waktu. Okay. Jadi masalah memang banyak masalah lah nantinya. Tapi insyaAllah lah. Memang yang penting lah. Yang penting kita berfaham lah. Okay, sana-sana semua jelas lah. Ini kita nak jalan-jalan. Ini bukan jalan-jalan cari makan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya. Habis. Terakhir pun. Bermula sembahyang Jumaat. Okay, hari ni orang perempuan boleh tak sembahyang Jumaat dalam musafir tumpang kat masjid? Hari ni bermusafir, hari Jumaat ni musafirnya. Bagi orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Bagi laki-laki wajib sembahyang Jumaat.
Orang lelaki kalau nak musafir, ingatkan, ingatkan si lelaki. Nak musafir, pastikan kita telah tinggalkan kawasan kediaman kita. Bukan rumah tu, bukan rumah. Kawasan had musafir kita. Kawasan had jamak qasar tu. Tinggalkan kawasan tu mesti sebelum azan subuh. Sebelum masuk subuh, bukan sebelum azan. Nanti ada surah tu azan subuh pukul 6.30 kan, kita kata belum azan kok. Mesti sebelum masuk subuh kita dah lepas kawasan kita. Sesiapa yang musafir hari Jumaat, dia keluar daripada rumah, daripada kawasan dia, dah masuk subuh, orang ini wajib solat Jumaat. Wajib. Jangan kata tak apa, duduk rumah saudara kat Kuala Lumpur. Tadi pergi pukul berapa? Tolak daripada rumah pukul 7. Tolak daripada rumah pukul 7. Sampai sana pukul 12, tak sembang Jumaat. Haram, berdosa meninggalkan Jumaat. Kerana dia keluar rumah setelah masuk waktu subuh. Jaga itu. Itu satu masalah sendiri. Orang perempuan yang bermusafir bersama suami hari Jumaat, dia di masjid ada tempat sembahyang. Kalau ada sembahyang Jumaat, kita ikut je sembahyang Jumaat. Suami sembahyang Jumaat, kita ada tempat ruang, ada ruang perempuan, sembahyang Jumaat dia. Lepas sembahyang Jumaat, kita boleh buat jamaah takdim. Sebelum beri salam, sebelum beri salam, niat nak sembahyang asar. Lepas ni sembahyang asar, dalam niat sebelum bagi salam dah cukup. Mana lepas tu terus bangun buat sembahyang asar 2 rakaat qasar, selesai. Zuhur dah tak buat. Zuhur tadi dah sembahyang Jumaat, ha. Asar dah tak buat lagi, dah tarik dengan lepas zuhur. Jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu, insyaAllah. Ya. Boleh tu. Ha. Tadi cerita satu masalah lelaki, siapa tuan-tuan tidak boleh, tidak dilepaskan untuk untuk tidak, tidak boleh meninggalkan solat Jumaat. Siapa yang keluar kawasan selepas waktu subuh, dia tak boleh tinggalkan Jumaat. Itu selesai bagi lelaki. Kadang-kadang kita bermusafir saja, asal keluar Jumaat sudah, keluar pukul 8 boleh dia tak solat Jumaat. Kenapa? Saya musafir. Oh tidak, ini tidak ada pelanggaran. Yang diberi pelepasan, yang keluar sebelum masuk atau subuh Jumaat. Okey. Habis kalau saya keluar hari Khamis, wah nasib tak tanya Tuan Haji Hussein, nak tanya dulu, saya cakap dulu. Kena sini. Kalau keluar hari Khamis, dah memang pun dia dalam keadaan musafirnya keluar, maka ada pelepasan untuk dia solat Jumaat. Memang dia keluarnya hari Khamis. Memang ada masa dia tak sembang Jumaat, tak apa. Dia sembang Zuhur, tapi dia sembang Jumaat. Memang patutlah sembang Jumaat, ada tempat dan ada ruang, dia sembang Jumaat. Dia diberi pelepasan. Kalau dia tak nak, tak apa. Abdul ni sembang Jumaat. Sebab jemaah yang ramai, Allah lagi suka berbanding jemaah yang sedikit. Sembahyang seorang-seorang, Allah Ta'ala, sembahyang berjemaah, Allah Ta'ala lebih suka dengan berbanding dengan seorang yang sembahyang seorang-seorang. Berjemaah lagi Allah Ta'ala suka. Okay. Jadi kat sini orang perempuan, jadi kalau bermusafir hari Jumaat, jangan khawatir. Ikut je sembahyang Jumaat. Ada ruang kat belakang, ikut sembahyang Jumaat 2 rakaat sebelum bagi salam. Kita niat ataupun masa takbir kita, saya jaga sembahyang Jumaat. Dengan niat jamak dengan asar, tak apa. Makmum lagi. Lepas tu kita tak ikut kan, kita tak dapat. Sebelum bagi salam ni, kita niat lepas ni sembahyang asar. Dah. Bagi salam, imam bagi salam, kita bagi salam. Diri tambah 2 rakaat, usalli fadhal asri qasran, saja aku sembahyang asar, qasar. Selamatlah. Hari Jumaat. Jadi boleh jamak takdim. Asar boleh dibawa dijamakkan dengan Jumaat. Yang Jumaat mesti sembahyang Jumaat tu mesti ke dia ke imam. Wajib niat ke imam. Wajib dia niat ke imam. Sembahyang Jumaat wajib. Okey. Jadi bermula sembahyang Jumaat itu seperti zuhur pada jamak takdim jua. Itu ayatnya. Bermula sembahyang Jumaat itu seperti zuhur pada jamak takdim jua. Maknanya macam biasa. Hari ni saya sembahyang zuhur qasar 2 rakaat. Samalah dengan sembahyang Jumaat kan. Hari ni saya sembahyang zuhur musafir, saya sembahyang zuhur 2 rakaat qasar. Lepas ni saya bangun semula, saya sembahyang asar 2. Sama dengan tuan-tuan dan puan-puan ikut sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, kita bangun, kita jamak qasar lagi 2 asar. Selesai sembahyang zuhur dan asar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini sedikit sebanyak ini tak? InsyaAllah kita sambung lagi. Akan datang bermula itu. Ini pun ada tugas ni di sekolah, ada tugas ni. Jadi kita sikit-sikit masa, mudah-mudahan yang penting kita ada faham, mudah-mudahan kita selalu bermusafir, nanti kita tak jumpa jalan keluar ni, nak sembahyang macam mana ni.
tak jumpa jalan keluar. Jangan tak jumpa jalan sembahyang dah. Itu senang ya, praktik juga. Musafir kita buat. Ini ada hajat ni. Lepas ni mohon doakan kesembuhan kepada Puan Hajah Rashidah binti Syafi'i yang mengalami sakit sukar untuk buang air kecil, sekarang berada di hospital Putrajaya. Kita sama-sama doa. Lepas ni saya tutup dengan doa untuk sahabat kita. Bila saya sebut Muhammad, semua share lah kita doa. Okay. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرام سبحان ذي الطول أسألك بمعاقد الأرض من عرشك منتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظام وجدك الأعلى وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فجير أن تصلي على محمد وعلى آل محمد اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله سموه يا الله اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد طويل أعمارنا وصحيح أجسادنا وصحيح أجسادنا وصحيح أجسادنا واكثر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته